Seorang anak berinisial IB, warga kecamatan Babadan Ponorogo, tewas setelah terseret arus sungai sejauh 3 km. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 23 November 2020, tepatnya di Kelurahan Kadipaten. Dilansir oleh tribunnews.com, Kapolsek Babadan Ibtu Yudi Kristiawan menyebutkan, kejadian bermula saat IB bersama 3 orang temannya bermain di sungai. Saat bermain, aliran air cukup deras dari atas. 3 temannya naik dari sungai, namun korban terseret arus. Sekitar 25 menit kemudian, korban berhasil dievakuasi oleh warga di sekitar Dam Cokro Menggalan dalam kondisi kritis. Petugas kepolisian dan BPBD Ponorogo yang berada di lokasi berusaha memberikan pertolongan berupa nafas buatan. Korban juga sempat dilarikan ke RSUD Dr. Harjono, namun nyawanya tidak tertolong. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!